Berikut video untuk menunjukkan laminar airflow dan teknik aseptis di laminar airflow. Nah, ini bisa dilihat laminar airflow-nya berupa meja kerja yang besar dan ketutup dan disertai dengan blower, kemudian ada sumber cahaya dan juga sinar ultraviolet. Nah, ini sebelum digunakan perlu dinyalakan sinar UV selama 30 menit. Nah, tadi teknisi sudah menyiram alkohol 70% untuk di lap. Sebelumnya penting untuk mengenakan jas lab, pakai sepatu dan goggle. Sebelumnya juga, setelah itu juga perlu lakukan cara mencuci tangan yang betul. Etanol 7% untuk desinfektan pada meja laminar airflow. Barang-barang yang mau dimasukkan dalam laminar airflow juga disiram alkohol 70%. Yeah.